Kuliner 7, kembali lagi bersama aku Caca di Kuliner 7. Sekarang Caca lagi ada di Fresh Market Emerald Bintaro, tepatnya Caca ada di depan Osaka Ramen. Sekarang Caca mau makan ramen, yuk ikutin Caca. Dan juga ada cemilan-cemilannya nih. Ini juga jenisnya banyak ternyata. Ada cireng, ada tahu cabai garam, pisang goreng sama roti canai pun di sini ada. Ada juga dimsum mentai, singkong sama yang Caca pesan, gyoza. Dan di sini juga ada varian chicken wings-nya juga, ada yang pakai saus cheese, ada juga yang pakai black pepper. Untuk minumannya juga banyak banget. Di sini benar-benar komplit. Ada minuman leci squash, avocado kopi, cappuccino juga ada, es jeruk, es melon, pokoknya ini banyak banget. Sampai minuman dari yang dingin-dingin sama yang hangat pun juga ada. Dan di sini juga ramennya bisa pakai extra topping, kayak ada mozzarella, ada tambahan beefnya juga, sama tambahan telur. Tadi Caca udah pesan yang Tokyo ramen sama gyozanya. Sekarang Caca tinggal tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu ya. Nah, sahabat Kuliner 7, pesanan Caca udah datang. Ini gyozanya dan ini untuk ramen Tokyo-nya. Jadi ramen Tokyo-nya itu isinya ada, di sini udah kelihatan ya, di sini ada rumput lautnya. Ada potongan daun bawang. Ada potongan ayam. Sama potongan ayam juga tapi yang lebih kecil-kecil. Ada sayurnya juga, sayur sawi. Nah, ini Caca enggak tahu ini sebenarnya namanya apa. Ini Caca nyebutnya kerupuk Naruto. Sama ada potongan dari telur. Sekarang Caca mau cobain kuahnya dulu. Ini Caca aduk dulu ya. Cobain kuahnya. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk Tokyo ramennya ini lebih ke ada rasa asemnya, rasa gurih asin. Tapi yang lebih strong itu rasa asemnya. Kayaknya Caca mau pakai tambahan ini, bubuk cabe. Biar ada sensasi rasa pedas-pedas. Pas saya cobain sebelum pakai bubuk cabai,
itu rasanya lebih strong ke asam gitu. Nah ini enak. Jadi ada rasa sensasi pedasnya bercampur rasa asam sama gurihnya, itu cocok. Sekarang Caca mau cobain daging ayamnya, tapi yang bentuknya itu udah suwir-suwiran gitu. Cobain ya. Dia lebih kerasa gurih, rasa dari dagingnya nggak terlalu keluar karena ini udah full rasa gurih aja. Coba sekarang bisa mau cobain potongan daging ayam yang bentuknya besar-besar. Untuk daging ayam yang potongannya besar-besar ini, dia lembut banget, tapi masih yang padat. Jadi nggak terlalu lembut, tapi juga nggak terlalu yang keras. Rasanya gurih, rasa dari daging ayamnya itu keluar keras banget. Nah, di sini saya mau makan kerupuk Naruto-nya. Saya nggak tahu sih namanya kerupuk apa, tapi saya nyebutnya kerupuk Naruto. Sekarang Caca mau cobain mie-nya. Caca mau pakai sendok aja biar sekalian makannya pakai kuahnya. Caca potong dulu. Oke, kuahnya sama mie-nya cobain. Kalau untuk mie-nya dia teksturnya lembut banget, tapi untuk rasanya dia tuh ada gurih sama manisnya gitu. Jadi pasti campur sama kuah ramen ya, perpaduan rasanya itu ada asin, ada gurih, ada asamnya juga yang keluar dari si apa namanya, dari kuahnya, sama enaknya di mie-nya karena pas kecampur sama mie-nya itu dia ngeluarin rasa manis tapi gurih gitu. Terus dipakein daging ayamnya. Itu toppingnya bener full banget. Kayak tadi yang kalian lihat pas baru datang itu, di atasnya dihiasin sama topping-topping. Yang tadi itu ada kerupuk Naruto, ada daging ayam, tapi ada dua versi. Ada ayam yang kayak dicincang-cincang, yang lembut-lembut, sama satu lagi yang potongan besar. Terus ada setengah butir telur ayam yang udah direbus, sama ini yang paling saya suka, ada rumput lautnya. Tapi menurut Caca ini tuh lebih ke asin sama asam. Jadi Caca kan suka yang agak pedes-pedes gitu, jadi perlu tambahan dari bubuk cabenya. Caca mau tambahin bubuk cabenya lagi. Oke. Oh ya teman-teman Sobat Kuliner 7, kalau misalkan mau makan ramen, Caca saranin untuk kesini sih, karena di sini itu tempatnya nyaman banget, benar-benar estetik. Terus pilihan varian makanannya, minumannya itu juga beragam. Kalian bisa pesan apa aja di sini sambil nongkrong, sambil ngerjain tugas, sambil ngerjain kerjaan tuh cocok banget. Karena di sini juga disediain colokan di setiap sudut-sudut tempatnya dan full AC. Yang untuk area smoking juga disediain AC, jadi kalian gak kegerahan. Lanjut makan ya, ini udah Caca tambahin pakai bubuk cabai lagi.
rasanya segar. Sama Cece sukanya ini udah ditambahin bumbu cabe, jadi agak pedes-pedes sih, pedes. Dan ini untuk telurnya. Ini saya suka karena dia nggak full matang, tapi masih ada yang setengah matangnya. Mencoba makan yang kuning telurnya. Kuning telurnya juga gurih banget, nggak amis. Campur, abis itu kita makan mie ramennya. Kalian wajib sih cobain satu-satu dari menu yang tadi kita sebutin. Salah satunya ini, yang Tokyo Ramen. Enak, tapi kalau ini lebih ke rasa asemnya yang kuat. Terus minum dulu ya. Jadi sekarang Cici mau makan kerupuk Naruto-nya lagi. Sama yang paling Cici suka potongan ayam ini, karena dia ayamnya tuh gurih, itu kayak ayam kilat gitu ya. Terus juga dia yang lembut tapi padat dalamnya. Untuk tempatnya kalian bisa lihat sendiri kalau di sini tuh banyak banget hiasannya. Roomnya itu kelihatan estetik banget karena di sini ada beberapa quotes-quotes gitu. Kalau misalkan kalian datang ke sini tuh kalian disuguhin sama quotes-quotes yang bermanfaat. Terus juga ada daun-daun untuk jadi hiasannya. Terus juga di sini tempat penerangannya, lightingnya itu cantik banget. Kalau kalian foto untuk instastory, untuk di post, itu ngebuat feed kalian itu terlihat lebih estetik. Kalau misalkan kalian lagi makan atau kalian lagi di sini tapi belum sholat, di sini disediain di belakang Caca nih, itu ada kamar mandi sama musholanya. Kamar mandinya bersih dan musholanya pun bersih. Dia juga disediain sejadah sama mukenanya. Kalian tinggal di situ aja untuk ibadah salat. Caca mau makan ramennya lagi. Pakai sawinya. Ternyata untuk sawinya itu sawi yang masih setengah matang, jadi pas digigit masih ada rasa krenyes gitu, jadi dia masih yang seger banget, nggak yang langsung layu. Sekarang Caca mau lanjut ke gyozanya. Sebelum lanjut, Caca mau minum dulu. Geser dulu ya. Untuk gyozanya di sini ada 4 pieces dan disediain pakai garpu kecil kayak gini. Sama ini ada sausnya. Aku nggak tahu sih dalamnya ini isinya apa, tapi sekarang aku mau lihat juga, jadi aku potong dulu ya. Biar kita lihat isinya tuh apa sih. Jadi isinya tuh potongan ayam dan ini lumayan tebel ayamnya. Sekarang langsung cobain aja ya. Tapi aku mau cobain pakai sausnya.
tekstur kulitnya tuh lembut, tapi dia agak garing gitu. Jadi di ujung-ujung sininya dia yang keras garing gitu, tapi bagian dalamnya tuh lembut banget. Ditambah si daging ayamnya, dia tuh udah dibumbuin dan udah kecampur sama potongan daun bawang. Terus rasanya juga, rasa dari bumbunya tuh udah gurih, asin, sama dari rasa daging ayamnya itu keluar banget. Jadi pas digigit sekaligus sama si kulitnya, itu ngebuat rasa yang lembut, tapi di dalamnya juga ada potongan ayam-ayamnya yang enak banget. Apalagi dicampur pakai saus. Aku suka banget sama sausnya, karena dia sausnya tuh yang agak cair gitu, yang udah kayak kecampur gitu, tapi rasanya masih tetap strong. Kalau kalian kesini, aku saranin banget untuk cobain cemilan yang ini, yang Caca pesan. Biasanya karena dia lembut dan bikin kenyang, karena dagingnya itu tebal-tebal, ditambah bentuknya kecil-kecil, jadi langsung hap, langsung makan aja. Ini untuk bagian kulitnya aja. Ini Caca makan bagian kulitnya doang. Dicampur pakai sausnya pun juga udah enak, walaupun dia nggak ada ayamnya. Karena dagingnya udah gurih. Oke, Sobat Penar 7, Caca udah selesai makan dari menu Osaka Ramen ya. Tadi Caca makan yang Tokyo Ramen, sama untuk cemilannya Caca pesen yang gyoza. Untuk ramennya Caca suka, tapi untuk varian yang Tokyo Ramen ya, itu Caca kurang karena dia lebih strong di rasa asamnya. Dan untuk gyozanya Caca suka banget karena dia lembut sama daging ayamnya yang tebal. So, untuk Sobat Kuliner 7 yang masih penasaran next Caca bakal kuliner apa lagi, terus pantengin Kuliner 7 ya. Sampai jumpa di next episode. Dadah!